Pada 6 Agustus 2017, Jepang memperingati 72 tahun bom atom Hiroshima yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjadi pembicara dalam upacara tahunan yang diadakan di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima di dekat pusat jatuhnya bom. Selain dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang, upacara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Hiroshima, Kazumi Matsui. Dalam upacara itu, beliau menyampaikan, selama ada senjata nuklir dan para penyusun kebijakan mengancam akan menggunakannya, kengerian yang dialami para korban bom Hiroshima dapat dialami setiap saat. Kazumi Matsui juga menambahkan, bersama warga di seluruh dunia, dia berjanji untuk berusaha sekuat tenaga menghapus senjata nuklir untuk mencapai perdamaian dunia.